Nih sepatunya Willow ya, sepatunya Willow staccato. Sepatu aku nggak tahu nih antah berantah dari pasar mana. Sepatu dia apa? Burberry. Iya guys. Allahu Akbar, jangan dong. Mana gitu. Udah nggak sabar pengen makan pakai sendok mah. Kirain nggak sabar pengen nikah, pengen punya anak. Mana jalan apa? Ini belum 24 jam, Will. Oh my god. Ya, aku kenyang. Aku potongin ya. Kok? Ini pegang segala ujung. Assalamualaikum teman-teman. Hari yang membahagiakan karena hari ini aku mau refreshing dulu. Seperti yang kalian lihat tanpa Moana. Jadi baby Willow itu tiba-tiba WA aku untuk nemenin dia. Bukannya buburit sih, apa ya, refreshing gitu. Mungkin dia juga lagi momen, aku juga lagi kosong. Jadi aku berangkat nemenin bestie aku nonton film action gitu. Sebenarnya aku juga gak suka nonton action, cuman demi bestie aku jadi aku nemenin dia nonton action. Sebenernya telat sih, dia itu nonton di jam 2:30. Sementara 2:30 aku baru jalan. Ya sudah, nggak apa-apa. Sembari aku tahu gak kalian, aku niat banget woy, aku bawa uang cash untuk jaga-jaga di sana aku THR online. THR yang nggak online, coba sebegitunya. Makanya kalian kalau misalnya di jalan nih ketemu aku, langsung kasih tahu. Kis, aku udah subscribe, aku udah follow gitu-gitu. Nah gitu-gitu, ntar aku langsung nyamperin kalian, biasanya gitu. Soalnya aku kadang kalau bikin video nih sama yang belum follow, belum subscribe, aku mager. Kayak waktu di video yang mana ya, ada yang ini nih, semuanya nggak ada yang follow sama sekali. Jadi satu video zong, nggak ada yang dapet THR. Kan sayang. Jadi ya udah deh, kita info dulu bahwa kita sudah di jalan. Baby Willow OTW. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di sana. Yeah! Sinar matahari ini membuat aku terlihat kantong mata yang sangat tebal. Makanya aku kadang sama sinar matahari agak males. Bukan takut hitamnya sih, takut ini kelihatan kantong matanya. Yaudah deh gitu aja ya guys ya. Sama kalian komen di bawah. Aku tuh sekarang lagi bikin challenge-challengean seperti yang di TikTok aku tuh, yang misalnya cuci piring pakai apa namanya? Sikat gigi. Komen lagi di bawah, next aku bikin apa lagi, tapi khusus followers sama khusus subscribers ya. Dan kalian tahu gak sih, ternyata mas saya, kan aku kan minta tolong SP aku dong untuk pesenin tiket yang udah Willow beli. Dan ternyata udah gak bisa pesen karena aku udah telat banget. Alhasil mau gak mau sekarang kita pulang. OMG, ternyata udah gak bisa beli dan aku harus pulang lagi. Ini ya, nah namanya juga ngurus anak. Tapi ntar aku kesana mau langsung buka puasa aja. Jadi kayak jam 5-an kita kesana lagi. Jadi sekarang kita pulang dulu untuk istirahat di rumah mungkin. Soalnya kalau aku kesana ntar itu nunggu Willow nonton aku ngapain. Jadi mohon maaf ya, kita pulang lagi. Ini penuh dengan dramatis banget sih. Dan jadinya aku minta Dina untuk reservasi restoran aja. Kalian pernah gak sih kayak gini janjian, terus tiba-tiba aku karena telat banget jadi kayak bisa jadi pulang lagi. Yaudah kita main sama Moana dulu, ntar kayak jam-jam. Pan, kalau jam 5 nyampe PPI dari rumah jam berapa? Jam 4. Jam 4 ya? Jam 4 kita jalan lagi, which is kita masih punya waktu 1 jam setengah lagi untuk kita jalan. Oke, kita gak jadi jalan. Teman-teman maaf, rusuh banget, ini udah complicated banget. Udah nyampe rumah, berangkat lagi gak jadi pulang. Dikarenakan apa coba? Ternyata baby Willow juga belum nyampe sih. Dia juga belum nyampe sono. Dan ternyata dia bilang, aku juga belum nyampe, aku juga belum beli tiket. Makin kesini makin kesana. Namanya juga cewek ya. Yaudah deh, jadi kita gak jadi pulang. Kita langsung nyusul aja kesana. Ntar juga Moana nyusul kesana. Karena Moana katanya mau buka puasa juga di sana. Bukan Moana sih, suster. Biar aku ada teman aja. Gitu ya guys ya. Jadi kita kesana, beli tiket di sana secara langsung. Ciao, let's go. Dan aku udah di PI. Aku sebenarnya nggak pernah sama sekali nonton di PI, baru sekarang doang. Demi nemenin bestie aku, dia lagi nonton, dia udah nonton di dalam. Langsung aja kita pemon ke XX1. Aku nggak tahu deh, sasaran di mana? Sasaran di mana ya? Aku
aku sama sekali nggak pernah soalnya kalau nonton PPI. Ya udahlah, apapun yang terjadi terjadilah. Lewat mana ya? Oh naik. Buset, orang pada makan. Nggak tau orang puasa apa? Nanti orang pada makan tuh. Pada makan dia di sana. Ya Allah sabar orang puasa. Aku baru puasa di hari ini sejak aku menjadi busu ya. Aku mau coba-coba gitu. Karena alhamdulillah kan Mona kan susunya cukup, asinya cukup. Maksudnya dia udah agak-agak jarang nyusu kan. Jadi aku mau coba puasa. Naik lagi ya? Di mana sih eksesornya? Ada yang tahu nggak? Mari kita ketemu Baby Willow. Let's go. Gila, woy, Excess One-nya jauh banget di lantai 6 kata abang. Aku jualnya udah paling ngebut banget nih. Dan aku gak tahu kalau bisa naik lift, ini udah nanggung. Udah berapa kali lagi ya? Oh, sekali lagi. Tenang-tenang. Masih ada harapan di situ. Semangat-semangat naik lift. Nah, itu dia. Oh, aku pernah deh nonton di sini waktu itu, premier. Ah, mas-masan banget. Jadi udah aku nonton dulu ya, bye-bye. Sudah bersama Baby. Ya, tadi aku masuk di setengah film lah, oke. Terus kita mau buka puasa tapi masih setengah jam lagi. Jadi ibu mau kemana? Saya akan menemani ibu di hari kegabutan. Paling jalan-jalannya cuci mata kali ya. Apa ngeliat ini? Ngeliat catokan kali. Aku pengen beliin kamu catokan. Fix. Enggak, kamu suka catokan. Aku akan beli catokan. Biar tapi dipakai ya. Emang, Mbak, ada nggak catokan yang cocok untuk teman aku ini? Bagus siapa? Random banget. Oh, okay. Yang mana? Kamu yang blow, yang blow, yang lurus. Enggak, aku baru lagi ngeliat-ngeliat doang. Aku kan ada, aku pakaiannya. Enggak, harus yang baru berarti. Ya, aku tuh pakai ini nih. Iya, aku pakai ini. Mau yang baru gak? Enggak. Itu ngapain sini? Itu kan ngeliat doang, cuci mata. Aku pengen beliin dia catokan yang baru, Mbak, tapi kira-kira menurut Mbak yang bagus yang mana? Lagi gak ulang tahun, jangan. Nggak, kalau kasih kado ulang tahun biasa kan, Mbak. Mending yang gak ulang tahun kan. Yang mana, Mbak? Kita mending liat lain aja. Dia emang agak-agak, Mbak, maaf ya, Mbak. Udah dia ngajak masuk, dia gak jadi beli. Kamu gak beli kayak gini nih? Aku gak suka lukisan, di rumah aku sama sekali gak ada lukisan. Kenapa? Foto gede paling cuma satu doang. Kenapa kita gak tadi turun langsung sini? Tuh kan, random kan dia kan. Kita akan tunggu habis ini Willow mau beli apa ya? Challenge. Aku mau belanja apa? Enggak, aku udah pesenin. Kamu suka makan es krim gak? Suka. Aku pesenin kamu es krim rasa Indomie. Beneran. Udah lagi dibeli sama driver aku, ntar kita cobain ya. Oke, selanjutnya kita traktir sabun mandi aja. Aku bener waktu ini. Absen sih, harum. Kamu cobain nih. Enggak, makasih. Yang ada almondnya. Oke, berarti sabun mandi ya. Kalau kamu punya sehat mat? Gak ada, cuma kayak kadang-kadang ada dikit-dikit. Mana ada dikit-dikit? Kalau ini apa, Mbak? Sama. Kita akan tantang dia belanja ya. Kulit kering sama sensitif. Coba lihat. Aku oh enggak. Ya lo, ini kopi susu. Kalau itu sobar yang ada eksfoliasi semua. Mending body butternya sekalian. Ini makan ini apa? Buat massage. Body butter gitu. Cuma boleh buat massage. Boleh buat sehari-hari cuma boleh. Iya, taruh sini gitu. Oh iya, tapi Willow mah gak usah pakai apa-apa, wanginya udah enak. Ibarat kata Nindi yang mandi juga udah cakep. Enak kan wanginya? Wanginya enak-enak dia. Ya aku tuh udah pernah pakai yang ini dulu. Jadi aku orangnya tuh pengen nyoba. Aku juga, aku ganti-ganti. Aku ganti-ganti. Kalau ini? Ya kata aku yang ini. Lebih tahan lama kan, Mbak, ini kan? Ya, lebih tahan lama buat kulit kering juga. Oh gitu, kulit aku kering ya. Tapi ih bener loh, langsung ini banget. Kamu gak mau? Aku mau gini gak pede. Siang dan malam ya gitu. Boleh deh kita ambil dua ya, kembar ya. Kita samaan ya. Oke. Jadi boleh deh ini enggak dua. Oke. Jadi kenapa enggak warna pink? Oh, itu sabun aku yang ini. Yang ini yang dulu aku cobain yang kayak gini, yang panas itu. Oh, yang flower oil. Iya, iya. Ini juga enak. Gua mau cobain. Kakak ada produk terbaru mau cium aromanya enggak? Apa tuh? Cherry Blossom yang leci. Bukan Cherry Blossom udah ada dari dulu. Iya, cuma ini yang produk baru. Parfum, ada lotion, sabun. Bagaimana ibu mau coba? Ini, ya? Ada ini termasuk kecil tahu, ya kan, Mbak? Iya, termasuknya ini kecil. Iya, kecil. Kayak pernah cium deh. Licinnya mantep banget nih si body butter. Dia lebih kelembab sih. Oh iya bener, wanginya enak. Limitednya kenapa tuh? Karena produknya nggak keluar lagi. Iya. Tapi tempatnya sekecil ini ya, nggak ada yang di tempat gede. Iya, paling ya ini sama yang kecil. Si ulang bu paling bu di Indomaret. Bu itu mandi sekali habis. Mending ini. Tapi kecil banget ya, buat bawa kemana? Nanggung, taruh di kamar nanggung. Kalau yang gede-gede kan taruh tempat konsumen. Aku itu, ini ada nggak versi yang gede segitu? Refillnya paling yang Cherry Blossom yang biasa. Yang bukan leci tapi pilihan ada di pada ibu. Iya, siapa lagi? Oke. Domba itu aja, Seth. Kita kembar, Mbak, soalnya berdua. Emang kembar yang agak beda sih, jomplang banget. Betul aja. Curis bisa, Mbak? Kasih-kasih ada di traktir Ici. Karena dia traktir aku nonton, aku traktir dia sabun. Padahal nggak seberapa guys, tapi daripada tadi dia mau traktir aku catokan, mendingan traktir ini. Enggak. Oke. Yang ini jadi apa? Body butternya ya? Iya. Sekarang masih
berapa ya, 2025 ya. Nggak muat kan dalam sini, aku masuk sini aja. Nanti kan jangan ketukar ya, wangi aku, wangi dia. Jadi jangan pas ketemu aku, ih Lona ya jangan. Nah, gara-gara wanginya sama, ketukar lagi. Wanginya mirip gitu ya. Oke, siap. Iya. Udah lapar belum yang mau buka? Udah, udah. Habis ini kesana kali ya. Iya boleh, ayo. Kata Ricis lah, ini mah uang mungil. Kalah, susah tahu kan kamu bisa ngebayangin cara-caranya. Sampolnya ada lotion almond, serum wajah sama shampoo ya. Iya, makasih. Taruh mana? Di punya Ricis aja. Ih, kulit aku sensitif soalnya. Ya udah deh. Gak gampang nyobain serum sembarangan, kecuali Scarlett. Oh iya benar. Oh iya benar-benar. Tapi makasih, kulit aku sensitif loh. Aku juga kan, tapi muka aku nggak bisa dipakein kayak apa makeup gitu-gitu, langsung beruntusan. Aku lagi pakai eyeliner patch kan, gampang banget kayak gitu. Jerawat ya? Gampang jerawat beruntus kalau aku. Tapi lumayan lama hilangnya, jadi makanya nggak. Ih, ya bun, halus banget. Lembab. Ini halus. Kok bisa putih banget ya? Makanya pakai body scrub. Oh iya benar. Oh ya udah pakai Scarlett ya. Oke deh, habis ini kita mau langsung makan aja. Oke, terima kasih. Simona juga kan. Ya, kasih banyak ya. Tau gak tadi waktu aku bilang aku balik, itu tuh aku darah pulang lagi. Oh, iya. Karena kamu pikirnya tanggung gitu ya. Kirain karena nggak bisa itu sama sekali, nggak bisa nonton di tiket. Jadi emang kalau udah jamnya beli tiket langsung dari online nggak bisa. Cut Meris Kak Cika. Iya. Kakak Cika. Orang kok cakep-cakep banget ya. Makanya pakai lah Scarlett. Udah deh. Udah sampai. Sini sini gimana nih aku gendongin. Sini sayangku, sini bentar ibu taruh barang-barang dulu ya. Kau belum pesan? Iya gampang. Minta menunya, pesan tambahan sayangku. Dulu deh. Sayangku cintaku di gimana gendong? Oh ya aduh. Kita lama warmi banget ya. Sayangku kan sama Vera. Dia nangis. Begitu dia nangisnya kayak pantau. Ini kau pesan dong. Kan aku tadi udah nyemil banyak banget. Aku mah santai banget keluarnya belakangan juga. Dia udah suka lah, dia udah bisa beli sendiri tau, tapi dipegang. Nih sepatunya Willow ya, sepatunya Willow Staccato. Sepatu aku gak tahu nih entah berantah dari pasar mana. Sepatu dia apa? Burberry. Iya guys, Allahu Akbar, jangan dong, mana gitu. Udah gak sabar pengen makan pakai sendok mah. Kirain gak sabar pengen nikah, pengen punya anak. Jangan mau ada lagi, pikir tidak sebaik gitu. Lucu banget, seru banget punya anak siapa? Lanono sendok. Aku gak nyampe kamera yang bagus, sebetulnya aku lagi ngapain. Makanya handphonenya kameranya itu. Ya, jadi begini. Jadi kan akan melihat Wilona menjaga anak aku ya. Aku lagi pakai anak kecil tau gak? Ya makan latihan. Coba gini. Apalagi dia gak bisa diem. Coba, kayak gini keteknya. Coba. Aku takut menyakiti. Bangsa gak bisa jadi ini. Patik banget gimana? Aku sumpah. Wilona kok mata kamu gede banget, Wilona dua kali lipat aku loh. Jangan panik. Gimana gak panik, orang badan mereka kecil lembek banget. Iya emang. Tapi ringan. Atau enak tuh. Kan bukan enggak buka puasa kan, saya buka puasa. Jadi pegang anak saya. Belum, maksudnya nanti. Jadi saya makan baby Wilona pegang baby Moana. Atau Nino, bilang dulu. Moana ikut puasa ya, puasa setengah jam. Moana juga kenapa? Pastinya belum pernah lihat Moana kaya. Tapi dia emang suka kayak begitu. Sama kayak Milo. Milo kan tumbuh dengan sendirinya ya, sama omanya, mamanya pergi ke lokasi syuting. Terus tiba-tiba balik, Milo udah jago aja. Jadi kalau anak umur segini kan gak bisa ditinggal gitu aja ya. Gak bisa, makanya dia harus ikut kemana pun, dia harus bawa-bawa terus. Cucu tuh jadi ibu-ibu guys. Betul, sudah udah ngurus anak. Kalau kemana-mana harus dibawa. Iya dong. Masukkan. Nanti kamu akan ada di fase menyusui. Menyusui. Hamil dulu baru menyusui. Udah kepikiran belum? Belum. Nanti aja deh ngeliat Moana-nya kenapa ya. Gini ya. Kenapa begini? Kalau kamu kenapa-napa kamu tuh ricis minum. Emang, mau kemana dia? Mau ngapain ya anak? Mau ngambil kerupuk tetangga. Gak boleh ya. Nggak, itu punya kita, aku turun. Tapi yang kamu dia tuh suka ngeliatin orang gitu, suka aku bilangin gak sopan, gak boleh gitu. Iya, gak boleh gitu. Pep. Udah. Mainan kerupuk deh. Peduk! Selamat berbuka deh. Lempengnya gini deh. Kamu kayak aku gak suka banget lempeng. Gini? Apa gini? Iya kayak gitu. Iya, pada kalau table kayaknya kasihan
kita mikir kan kayak ini kita coba makan bertiga mau riset terus banyak banget salah pesan apa sih hari-hari gila minuman aja lima sendiri wah salah dari mana makan ayo kita oh, no. Ayo kita mana makan mana makan mana ikut juga tuh nah Wilona katanya mau suapin ya guys ya eh makanan yang mana apa sih bubur, cuman harus sabar-sabar banget nyuapin dia karena dia lagi nutup mulut lagi. Kita nutup makan. Iya suka sama kayak aku. Aku udah kenal sama mama sampai sini ada baby cherry. Pernah diomelin sama mama gara-gara aku kayak makan bisa 2 jam jadi enggak kelar-kelar. Oh, enggak sampai 2 jam sih. Dia kalau 30 menit mogok udah aku berhentiin. Oh iya, karena dia akan capek kan. Jadi ya udah berhentiin tapi ntar dicoba lagi. Aku lumayan sih, aku lumayan gemuk waktu kecil. Kayak aku kan udah diet terus enggak apa-apa. Bayangin pakai dia kalau udah berapa tahun? Sampai gede. Iya, enggak sampai gede sih. Iya, maksudnya kenapa dia mau makan. Ini belum 24 jam, Wil. Oh my god. Kamu yang pengen digendong doang. Udah begini baru diam ya. Sudah datang makanannya. Selamat makan, selamat buka puasa ya. Sementara aku masih pegang Mona dulu, susternya lagi makan dulu. Habis itu kita makan. Gini ya, sus, kalau menjaga anak yang dikejar waktu ya. Emang, jadi aku gendong Mona dulu. Kan Mona udah makan, kok makan jari. Duduk, gak mau coba ya aku duduk ya. Satu, dua, tiga. Selesai. Terima kasih untuk hari ini, Baby Willow. Semoga kamu gak gabut lagi ya. Kamu tuh sangat amat gabut. Emang anaknya random ya? Banget. Jadi sekarang aku masih mau nemenin dia sebelum dia pulang. Aku mau nyari tempat dessert abis itu baru deh. Oh aku tahu ada di deket. Biasanya aku beli dessert di situ. Paul. Oh Paul, Paul sebelah sana. Iya, di Paul dessertnya enak. Aku beli cake di sana. Kamu makan dessert? Kan gula. Oh, iya, dikit gitu. Asal gak ketahuan mama. Dikit gak ketahuan mama. Aku tuh pecinta dessert tau. Oh, aku enggak kalau sesuap dua suap oke okay lah. Kalau Mona sukanya buah, aduh. Mona buah. Tenagamu besar sekali. Yeah. Di RG versi mini. Waduh. Aku tahu enggak aku kalau gendong dia di eskalator pas tangga aku takutnya loncat. Ini kayak jadi ini pegangnya harus gini nih. Harus gini. Kalau aku takutnya loncat. Aku dulu waktu kecil pernah patah tulang di sini gara-gara pecinta. Berarti pecinta kamu daripada aku enggak pernah sampai sepeda. Tapi kaki aku pernah masuk rantai sepeda. Oh iya. Iya, gara-gara naik sepeda ngebut, kaki aku enggak sengaja jatuh jadi masuk rantai sepeda. Kakakku yang obatin nih, Dan. Untung enggak separah itu sih. Cuma aku lumayan. Tapi aku enggak patah tulang, kamu patah tulang. Iya. Tapi jangan pakai gula ya. Enggak jadi pulang kan? Apa yang terjadi? Diculik lagi. Karena dia gabut, tapi aku gak makan gini, jadi aku makannya satu gigit aja. Aku belum pernah sih makan kayak gini. Apa gak suka sesuatu yang rasanya berlebihan. Tapi ini asam atau manis sih? Asam manis. Kamu makan gini pakai garpu sendok, garpu piring, garpu pisau. Pisau itu dong, kan dipotong dulu. Kamu gimana biasanya? Pakai tangan langsung. Oh, biar orang-orang Prancis. Kenapa jangan? Kenapa gak langsung nyomot aja? Biasanya tuh, nah kan indah tuh ya kan. Emang. Nah kalau aku makanya digigit-gigit kayak gini nih. Oh, dipotong, di resapi tuh. Gitu tuh. Beda banget. Tuh. Enak. Enak kan tuh. Nah, ini enak tuh dilihat potongannya. Itu makanya pakai garpu deh. Ya, ini gimana dong? Tuh abisin lah Moana berdua. Moana enggak apa kan makan begini? Belum boleh. Emang belum boleh? Belum. Umur berapa sih? Nah, 15 tahun lah. Tadi aku bilangnya mau makannya tuh satu gigit doang. Cuma perkara aku udah gigit dan dia makannya rapi jadi gak bisa. Tahu gak? Aku paling suka makanan sisa. Misalnya nih, kamu ada sisa makan apa? Kalau misalnya aku masih dapat makan, aku bisa habisin makanan kamu. Misalnya kamu habis gigit, habis camot apa, aku bisa ngabisin. Kenapa tuh? Gak tahu. Kayaknya di pikiran aku tuh lebih enak makanan sisa. Kenapa ya? Bisa bekas siapapun. Beneran? Kayak mbak aku bisa makan nggak habis. Ada di meja makan atau di meja makan dapur gitu. Tapi kayak bekas mbaknya banget kan, yang tersisa aja. Misalnya mbak habis makan, nggak habis. Aku makan. Yang di piring mbaknya. Iya. Es coklat. Susu coklat.
Wow, full of gula. Emang. Besok olahraga enggak apa-apa. Besok olahraga shooting di hot day. Room. Gimana? Kayak ada hot room-nya gitu jadi buat bakar lemak lebih cepat. Ya, aku kenyang. Aku potongin ya. Kok. Beli pengen segala ujung. Pakai potongin. Ini tangan aku besi. Oh, fun fact. Sebelum makan, sebelum makan. Sanitizer selalu. Udah. Nurutin. Tadi waktu di restoran pertama. Udah cuci tangan belum, kata Willa? Udah, kemarin. Ini vitamin tahu. Masalahnya tuh udah dimakan setengah, baru ngomong. Mau dipotongin nggak? Kan emang nggak dari tadi ya? Makan raspberry-nya tuh dia tuh. Kenyang. Biar hidupnya terlalu manis. Ya. Sampai batuk. Biasanya orang pengen hidup yang manis nih, jangan manis. Kalau udah jadi seorang ibu, hidup udah enggak semanis itu. Udah asam garam kehidupan mulai berasa ya. Berarti aku enggak pesan minum ya? Pesan kan tadi. Jadi apa? Belum datang kali. Emang aku pesan apa? Es teh leci. Oh iya, leci tea. Es teh leci. Enggak pernah makan leci tea ya. Jadi kamu juga enggak ngabisin. Ini enggak dihabisin. Cocol tau gitu. Coba. Gilinyar. Coba cocol. Ini pahit loh, kayaknya gak pake gula. Bener-bener sekali aku bilang gak pake gula, pahit banget. Berarti cocol? Enggak. Kamu, kalau sama kamu aku gak berani. Kalau sama teman-teman sefrekuensi, yang sama joroknya. Berarti gitu, kalau sama kamu, tapi kamu terlalu besar. Tapi hidup harus CNN yang, iya dong. Ada yang bersih, ada yang jorok. Benar. Dan nyambung. Kalau dua-duanya jorok, tipes-tipes berduaan tuh. Tapi kalau ada satu yang bersih, setidaknya lagi tipes ya. Oh tenang, lu pakai ini nih, minum ini. Tapi kalau di mas, rumah mas, minta es teh citi tapi belum datang ya? Citi aku belum datang. Kalau di rumah aku sama suami aku yang paling bersih. Oh iya. Jadi kalau di luar aku yang jorok, di rumah aku yang bersih. Kan pegang anak di rumah. Sebersih apa tuh? Nggak percaya banget. Kayak makan di tadi. Kalau di rumah pakai baju kayak begitu tuh, beli yang gitu, baju warna biru tuh. Dan jangan pakai daster. Nggak pernah. Pakai apa, kaos lagi? Enggak. Baju tidur. Enggak peri tau apa. Masa kata dulu aku disuruh pakai gituan ya? Iya kan, suami doang yang bener. Dia suami seneng tuh. Penasaran apa yang bisa dibuka dari itu. Aku punya baju dinas. Cuman kan karena aku tidur bertiga sama anak aku. Iya juga sih. Repot ya, say. Bila lagi melihat masa depannya. Harus jeans. Jangan Hello Kitty. Enggak ya, enggak ada kain barangan. Hello Panda. Berarti aduh, kita punya gambaran ya. Gambaran ini ya, soalnya Willo ke depannya dia akan apa. Dia ini random, tiba-tiba suruh pakai baju gituan. Tuh, ini ceritanya nih ya. Gambarannya nih soalnya pulang kerja yang kayak aduh udah pegel banget, capek, aduh kangen nih istri aku mana ya. Pas buka pintu lagi pakai Hello Kitty gitu. Itu kan gambaran dia menjadi seorang istri. Realita yang menjadi seorang ibu dan istri, laki pulang kerja. Iya bentar, nyusu, anak mau nyusu. Suami pulang, pijitin dong, Bi. Iya bentar, uwe. Itu realitanya, Bu. Jadi gak ada yang indah gini, film-film. Ya gak fiti-fiti sih. Sepersekian yang mau sepersekian, effort lah ya. Iya. Itu juga harus titipan anak dulu ke suster. Juga tunggu udah tidur, ganteng tidur, kirim ke suster. Jadi anaknya bangun, tuh, ambil lagi. Jadi film-film, rambutnya masih dikerli badai. Belum lagi kan aku gak masak ya untungnya. Belum lagi ibu rumah tangga yang masak. Belum lagi bau bawang, bau apa segala macam. Nah itu lebih effort lagi. Iya sih, bener. Makanya ibu rumah tangga yang masak tuh hebat banget mereka. Aku pernah tau ngeliat yang kayak ibu-ibu yang upload di TikTok tentang keseharian dia. Bangun udah dari jam 5 pagi. Masak, baru mandi jam 4 sore. Maaf. Dan dia bangun langsung masak buat anak sekolah. Iya, iya itu. Anak. Nah, kadang dia gak pakai supir yang biamba kayaknya. Nyampe habis nganterin anak, dia balik lagi. Dia bersihin rumah, habis itu dia jemput anak sekolah. Nah itu dia. Habis dia balik lagi ke rumah, dia masakin buat anak sama buat suami nanti makan. Habis itu ngajarin anak bentar, baru dia mandi. Soalnya. Nah itu dia, jadi beauty life yang seperti dongeng-dongeng di ibu rumah tangga tuh tidak ada. Tidak seperti yang kamu bayangkan, suami pulang kerja, rambut di blow, segala macem. Gak sempat, kita pegang anak. Lusuh ya, lepek-lepek. Gak lepek juga sih, aku tetap cantik sih. Rambut tetap cantik sih, tar cuman nyebelin alis gundul. Agak alis sekolah. Aku di rumah paling gak bisa ninggalin lip serum. Harus tetap, kan kamu tahu aku di I Will kan aku paling gak mau hapus lipstick. Iya benar-benar. Yang penting harus tetap berwarna, gak boleh pucat. Jadi laki-laki itu yang dijaga adalah pandangannya. Nah ini dia lipstick aku. Makasih. Maaf ya guys, ini adalah pembicaraan yang random. Iya, yes, betul. Kayaknya ini sama ini bulan ini deh. Iya benar. Ya paling bulan tadi deh. Ya udahlah, nama aja hidupan. Itu makannya asam. Jangan no sugar juga lagi. Enggak, itu kayak lama. Ini gak pake gula juga. Ini pake mahal. Iya, pake mahal makin aneh tuh. Pusing ya sama dunia ini. Udah lah guys. Udah lah, es teh manis di warteg aja di sini. Lebih enak.
Wah, kita sudah otw pulang jadinya. Alhamdulillah selesai untuk hari ini. Ngapain dia? Wah, takut banget. Yang seperti kalian lihat, pala di bawah, kaki di mana, tuh nggak tahu nih. Yang penting mah nggak nangis. Anak saya kalau nangis di mobil saya repot. Tengah malam saya jalan di pinggir jalan kan nggak mungkin ya. Lihat-lihat. Coba di bawah lagi situ, di bawah situ coba mana? Sini. Polanya. Mona cantik, guys. Assalamualaikum. Wah. Mana ya Mona ya? Dah. Ayo lo, mau kemana dia? Ayo lo. Kan orang-orang bilang kali Mona enggak betah makan sepatu gara-gara pengharum ruangan Stella kali. Di sini mah enggak ada Stella ya. Ada juga itu tuh apa tuh? Fresh itu, tapi juga bukan karena itu, enggak ngaruh juga. Jadi ya kita pintar-pintar aja supaya Mona itu enggak takut sih betah di mobil gitu. Yang penting mah suster harus sabar, driver sabar. Mainan enggak mau. Kita ada bawa mainan dia sabrak-abrak. Oke, di bawah ya, kita duduk di bawah ya. Jadinya kita duduk di bawah nih sama Mona. Mona makasih ya nemenin ibu bukber sama Cici Wilo ya. Mona besok mau kemana? Buka puasa lagi. Oh ayo mau kemana dia? Oh terima kasih. Ibu disuruh cuci tangan pakai hand sanitizer. Lah tadi dikasih, diminta lagi. Oh ya mau kemana dia? Ini dibalikin lagi. Ya sudah ya guys, segitu dulu di hari ini. Nangis, baru diomongin. Kenapa? Ngantuk, yaudah deh aku mau tidur anak aku dulu ya.